Sudir bea cukai sampai di bandara semua kami aman. Kenapa kalian mau jadikan kami permasalahan? Inilah video rekaman cekcok mulut antara petugas di Treskrimsus Polda Sumut dengan salah seorang penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keributan ini dipicu terkait dugaan penumpang telah membawa kosmetik ilegal. Sang penumpang merasa tidak senang atas kehadiran petugas hingga adu mulut pun tak terhindarkan. Atas kejadian ini bahkan penumpang pesawat sempat melaporkan salah seorang petugas kepolisian ke Propam Polda Sumut. Namun setelah satu hari penumpang pesawat mencabut laporannya karena dianggap salah paham. Apa kewenangan apa periksa tas aku? Sementara kalau ada masalah di dalam tas ini, bea cukai gak akan kasih keluar ini dan aku ditahan di dalam. Enggak bang, ini gini. Gak bisa aku bilang. Ada surat perintah sama KTA abang baru periksa tas. Sementara itu Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kegiatan pencegatan terhadap penumpang pesawat karena adanya temuan 7 koper yang berisikan kosmetik. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak bea dan cukai Bandara Kuala Namu. Atas laporan informasi tersebut, petugas Indaksi mencoba untuk melakukan tindakan penyelidikan. Karena kita tahu juga aturan kepabeanan, bea cukai, kewenangan rekan-rekan bea cukai, dan lain sebagainya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil proses dari kepabeanan bandara atas kosmetik tersebut. Pihaknya juga akan menindak tegas pelaku bila terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentar, Bapak mau berapa lama? Harus tahu kesalahan kami. Salah, Pak.